Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Halnya Channel, channel kesayangan teman-teman semua. Dan pada video kali ini kita akan melakukan video perjalanan ya, riding-riding singkat, riding-riding santai, masih di seputaran kota Surabaya. Nah, ini masuk di jalan raya Bubudan, teman-teman. Untuk teman-teman yang saat ini sudah menonton dan menyaksikan video ini namun belum subscribe, tolong bantu kami, dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dan video terbaru yang ada di Halnya Channel. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa membalas amal kebaikan panjenengan dengan berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita sudah masuk di daerah kawasan Tugu Palangan ya teman-teman. Nah itu, dan depan itu ada Bank Indonesia. Karena ini hari Minggu, pastinya rame sih depan karena banyak orang berjualan ya, atau pasar pagi, pasar dadakan pagi hari. Oke, kita lanjut. Sebelah kanan itu ya, kawasan apa namanya, Tugu Palawan sebelah kanan tentunya. Nah, memang cari sendal, cari baju, cari anu obrol, tentu harga murah kalau Anda pandai menawar. Sebenarnya harga yang ditawarkan itu sudah murah teman-teman, tapi kalau orang yang maniak belanja pagi-pagi, wah, ini adalah surganya. Mereka akan melakukan tawar-menawar dengan ekstra keras ya, untuk mendapatkan harga terbaik dari yang dia inginkan. Ruang ya teman-teman. Tawa itu ya, kayak mas-mas itu duduk, dia mati, kira-kira mau ambil yang mana. Wah, lakukan tanya harga, lakukan tawar, beli. Depan sana itu adalah kantor pos ya, kantor pos yang ada di Indonesia, ada di Surabaya. Itu pusatnya kantor pos dengan bangunan ala-ala Belanda, masih teman-teman, masih bangunan lama. Dan sebelah kiri ini adalah apa namanya, Tamiria, sekolah Tamiria Surabaya. Wah, ngomong gitu, dulu saya ke sekolah di sini teman-teman, di sekolah Tamiria, Jalan Indrapura. Ini DPR ya. Ah, itu kalau hari sholat Jumat ke ini masjid Kemayoran. Nah, ini Jalan Indrapura teman-teman. Kangen rek. Salam sekolah Tamiria ini, sini sana saya. Wah, ini Jalan Indrapura teman-teman. Karena lebar ya. Gedung Keuangan Negara Surabaya Indonesia, Surabaya. Ya, ini sudah luhur. Enak ya. Kalau nggak kena macet ya, emang hari Minggu enak emang kalau mau dipakai untuk moto vlog, kegiatan moto vlog ya, karena nggak kena macet ya, nggak khawatir apa namanya, kehilangan spot untuk ini apa namanya, menginformasikan. Kadang-kadang kena macet ya, ketutupan sama kendaraan lain lah. Ini belok kanan aja ya teman-teman. Kalau mau ke Kelunggu ngurusin, bisa belok kiri tadi teman-teman. Ini Jalan Raja Wali kalau nggak salah. Oh ya, ini Jalan Raja Wali. Ini Jalan Raja Wali nanti tembusnya di daerah Jembatan Merah Plaza itu teman-teman. Ini sebelah kiri ada kantor Telkom ya, dulu saya kerja di sana.
jalan di Telkom. Kalau sekarang mungkin Gedung Sampurna ya. Ini teman-teman, Jembatan Merah Pasanya. Nah, ini Hotel Arkanda dulu, Hotel Ibis ya. Nah, ini Hotel Jembatan Plaza. Kita akan coba menyusuri kia-kia ya, jalan Kembang Jepun. Dulu ini ditutup, sekarang sudah dibuka lagi ya. Ini kota kia-kia pecinan. Ini teman-teman mau cari apa aja ada nih. Kalau dulu di sini tuh yang terkenal itu Slompretan, ada pusat kain ya, di jalan Slompretan. Nah ini seluruh masuk ke dalam itu sampai sini itu adalah apa namanya, penjual kain macam-macam. Kalau teman-teman mau membuat baju atau apa, model kain apa ya, itu udah di Slompretan ya. Ini Kembang Jepun ya, itu kia-kia. Kalau malam di sini ruame teman-teman. Oke, saya rasa cukup lah video rating singkat ini ya, dari mana namanya, Jalan Raya Bubutan, Tugu Pahlawan, ke Jalan Indrapura, sampai ke Jalan Raja Wali, dan berakhir di Kembang Jepun. Kurang lebihnya dalam menjelaskan informasinya demikian ya, yang bisa saya buat, yang saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan, ada salah kata, salah informasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.